Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel saya Kerso Mulyo Farm. Pagi ini saya ada di lahan tempat saya menanam pisang. Saya akan coba melakukan perawatan dengan melakukan pembersihan gulma yang mengganggu tanaman saya. Tapi sebelum saya lanjutkan, silakan klik subscribe terlebih dahulu, kemudian hidupkan tombol loncengnya supaya kamu tahu kalau aku punya video baru. Ini rumputnya berupa rumput bambu ya, rumpun bambu kecil-kecil, tapi ini rapet banget. Kita potong saja semuanya. Sebenarnya banyak sih yang menyarankan supaya dibasmi menggunakan obat, tapi itu tidak saya lakukan. Kasihan ya. Cukup kita rapet saja begini. Kalau besok tumbuh lagi, babat lagi gitu. Termasuk ini, gulma cukup mengganggu kita. Habisi dulu. Ini yang cukup mengganggu, tumbuhnya cepat banget. Ini namanya cipluan, kalau di sini cipluan dor ya, atau biasa disebut dengan santiet. Ini sangat mengganggu, ini mengganggu tanaman utama. Ini dia gulmanya. Kalau kita lihat, seperti ini. Kalau matang dia berwarna kuning,
rasanya manis-manis asem gitu. Jadi kalau saya ke kebun kebetulan tidak membawa minuman, saya makan ini untuk menghilangkan rasa dahaga. Rasa haus seketika langsung hilang kalau makan ini. Di sini namanya cipluander atau biasa disebut dengan santiat. Tidak tahu kalau di tempatmu apa namanya. Tabasmi saja semuanya. Ini cek dari jenis kelkot, kelkotan. Dia mudah sekali tumbuh. Termasuk ini terong poka, kemudian junggul. Ya, terima kasih sudah menonton video saya. Ini perawatan rutin yang saya lakukan hanya untuk menjaga supaya kebun tetap bersih, tanaman utama tidak terganggu oleh tanaman atau tumbuhan gulma. Ya, terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian hidupkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.